Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena dengan klik tombol subscribe, Anda sudah mendukung channel ini menjadi salah satu channel terhits di Bangkai Laut. Ingat, klik tombol subscribe. Selamat menonton. Sore memang, malimbito kayo kung napoto kinian niya, baiki yung daang ko layo. Yung kabudon, bula kong pikiran ng kay komunong, panang kay motombing, bula kong pikiran. Kaluya po, nang gupikilan, dapo manggene kung da monggolan. Sa mapikita kan tulog kita, yan na sunsungoy lang kahit ito na tatanda. Bole, budomo. Kabudon, da mongutus niyan men. Yao de, budom. Hingga di suatu hari, suasana di wilayah Tuneta Tandak yang aman, damai dan tentram. Anak-anak bermain dengan gembira dan petani ke kebun dengan tenang. Itu permainan. Ina malalaba, malalaba ko ila. Ko ila eh, hindi ako pikipikil kayo na lalo. Oh, kaluwaki na malalaba ko kapakotpanang. Ade, eh ko mo ila ko mo imen na malalaba. Yode. Main da sa tin lalo. Yode ko bro. Iyon ya kukai keut. Itu saja baru. Namun tiba-tiba muncullah seseorang yang tak dikenal. Oh, oh, oh.
Punong motobing tugon ba kay mulian? Tibalah hari yang telah ditentukan untuk bertemu antara Langkai Tuneta Tandap seorang diri melawan tiga orang, yakni Langkai Tuneta Tandap. Aku kena lubat. Pasti nama takutin dita. Oh, dia memang. Ha 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 ha. Kau hilang, kau hilang, kau hilang. Kau hilang kau binatang. Bukan kalian, kau mata aku tanggamu yuk. Kau hilang kau kau lubat niya. Nah, imo kena barang kau misala. Untuk yo mo kau gak tujuan lo iko. Oh, jadi dia kau petujuan. Jadi bunia. Kau muyu tolong kau muyu. Mula kau lungku iya aku. Mula kau lah iko tunai tetanda. Kalau iya aku kau lungku iko muyu, iya aku kau jadi kau pemalong malan. Ya udah. Kabudon, mulai loyo niya, ko pumulungolan do ilang kay ito neta tandak. Yo. Kapusingkat-singkat, jagayo ko boniaka. Iko, langkay pakay mulian, jagayo ko lalong. Iko, langkay kumunong, jagayo ko lemet. Iko, langkay motoming, jagayo ko bagian tanga. Yo. Mulai saat itulah, keempat pemimpin wilayah tersebut bersatu dengan tugasnya masing-masing, yakni Langkai Komunong sebagai penjaga wilayah utara, Langkai Motombing penjaga wilayah tengah, Langkai Bakai Mulian penjaga wilayah selatan, dan Langkai Tuneta Tandak di bagian timur. Sehingga deretan pegunungan tersebut tampak seperti senantiasa mengayomi peneaka yang sekarang dikenal dengan nama Tolise Kubono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kina tahu.